Untuk kali ini saya akan membuat bunga apa yuk? Aku jadi lupa ya. Jumpa lagi bersama Kemang Desa Handmade Craft tentunya. Nah, jadi ini hari ini saya mau nambah koleksi lagi, koleksi video tutorial dan juga mungkin koleksi ilmu juga buat kalian yang lagi menekuni dunia perkresekan alias bunga-bunga kresek. Yang ya lumayan ya, kalau di Kemang Desa banyak sekali orderan yang masuk sampai kewalahan sendiri, meskipun terkadang harus ada bantuan dari orang lain juga alias ada anak buahnya. Nah, untuk kali ini saya akan membuat bunga apa yuk? Aduh, teksnya lupa ditulis nih, bikin vlog tapi tidak ada naskahnya, saya jadi bingung sendiri. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya Kemang Desa Handmade Craft biar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya tentunya. Nah, jadi ini hari ini saya mau buat bunga melati air. Jadi bunganya itu seperti apa sih? Jadi bunganya seperti ini ya. Ini namanya melati air. Bunganya memang menyalar begini. Ini memang aslinya, boleh browsing di Google bagaimana sih untuk daunnya yang seperti ini. Ini sengaja dikasih naik ke atas untuk dua bunga yang lain biar apa, biar agak kelihatan gitu ya. Ini cantik banget sebetulnya. Nah, seperti ini buatnya juga gampang sekali, jadi biar tidak penasaran cus langsung kita simak videonya berikut ini. Jadi seperti biasa, pertama-tama kita setrika dulu untuk daunnya warna hijau. Jadi hijau ini, hijau terang saya pakai 2 lembar, kemudian hitam 1 lembar dan hijaunya lagi 2 lembar. Kemudian kita setrika seperti ini. Nah, selanjutnya kita setrika warna putih karena kita bunganya warna putih. Sebetulnya ada juga kuningnya tapi ini demonstrasi aja. Nah, kemudian ini kita saya pakai 1 lembar ya. Tinggal kita gunting bagian atas dan bawahnya, tinggal kita buka, kemudian kita lipat lagi. Nah, berhubung plastik putih ini tipis, jadi sudah saya lipat dua, kemudian saya lipat lagi. Nah, jadi ini agak tebel karena kalau plastik putih ini kan tipis. Nah, tinggal kita setrika deh. Oke, setelah itu kita siapkan, ini ukurannya sudah ada, kemudian kita gunting aja seperti membentuk hati. Karena apa? Karena daunnya memang bentuknya seperti itu. Nah, kita bentuk seperti ini, kemudian seperti biasa kita bakar tulang daunnya. Nah, kemudian kita ini agak melengkung ya, kita buat agak melengkung seperti ini, jadi enggak lurus gitu biar kesannya seperti lengkungan daun aslinya. Nah, ini kita buat lengkungannya seperti itu. Ini bisa dicoba, jadi tulang daunnya itu memang mirip banget dengan tulang daunnya yang asli. Nah, ini kita lipatnya seperti itu caranya, jadi biar melengkung. Nah, setelah itu kita siapkan kawatnya sekitar 30 cm, kemudian kita beri lem dan kita tempelkan di tengah daunnya. Nah, seperti ini, gampang banget ya. Kita bakar ujungnya biar lebih merekat. Nah, tinggal kita buka lagi. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini saya menggunakan tisu sedikit aja untuk bagian batangnya karena batangnya itu kan agak besar. Nah, jadi saya tambah dengan tisu. Kalau tidak ada dengan tisu, bisa kalian menggunakan kertas. Nah, kalau tisu enaknya apa? Tinggal kita lilit aja seperti ini. Tidak perlu kita lilit berulang-ulang. Oke, selanjutnya kita siapkan kawat yang sudah dibengkokkan, kemudian tisu atau bisa juga menggunakan kapas, kita bentuk bulat seperti ini, kemudian
kita menggunakan kresek yang tidak disetrika. Nah, kita buat kayak kuncup-kuncupnya gitu ya. Jadi bentuknya ini simple banget, cukup seperti ini. Karena memang yang aslinya bentuknya cuma bulat-bulat gitu aja sih. Nah, kemudian kita rapikan, kita gunting bagian bawahnya. Nah, jadi tinggal kita lilit menggunakan plastik kresek warna hijau saja. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita lilit aja. Kita siapkan beberapa ya, jangan cuma satu. Ini cuma demonstrasi aja. Nah, kemudian kita siapkan yang warna kuning untuk bagian putiknya. Kita gunting dulu ujungnya. Nah, seperti ini, jangan terlalu panjang juga. Kira-kira aja setengahnya lah. Nah, kemudian kita buka. Nah, kemudian kita balik. Nah, kita luruskan, baru kita balik, kita lem. Nah, kita balik, jadi dia agak menggelembung ya. Nah, kemudian kita beri lem. Kemudian kita lilitkan di kawatnya yang sudah dibengkokkan tadi. Nah, jadi seperti ini. Gampang banget sebetulnya. Kemudian selanjutnya kita siapkan kresek warna putih ya, dengan diameter 6 cm. Nah, tinggal kita lipat 3 seperti ini. Kita gunting yang bagian sisi satu saja, bagian sampingnya. Nah, seperti ini kita bikin lubang di bagian bawahnya. Tinggal kita buka. Nah, ini kelopaknya adalah kelopak 3. Nah, pertama kita bakar dulu di bagian sisi tengahnya biar tidak gampang robek kalau dipasang nanti. Kemudian bagian dalamnya kita lipat terbalik. Kemudian kita bakar setengahnya aja bakarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita agak bikin gelombang di bagian pinggir kelopak bunganya. Nah, selanjutnya kita serut menggunakan koreknya atau bisa juga dengan gunting. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita masukin bunganya. Oh, belum. Kita lilit dulu biar lebih gampang, jadi tidak mengganggu gitu ya, untuk bagian bawahnya. Jadi kita lilit dulu seperti ini dengan kresek warna hijau. Kemudian kita masukkan ke dalam kelopak bunganya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan aja. Nah, gampang banget. Ini sudah jadi bunganya. Kita buat beberapa, kalau bisa buat banyak-banyak tidak apa-apa. Kemudian ini kita siapkan kawat, boleh sekitar 30 atau 35 cm tergantung seberapa panjang kita mau. Nah, kemudian ini kita akan susun tadi yang bulat-bulat untuk kuncupnya. Jadi untuk bagian atasnya bisa kita gunakan 4 atau 5 bulatannya ya, enggak apa-apa, terserah. Kalau mau 3 juga enggak apa-apa, kalau mau irit irit sesuai harga, namanya juga menyenangkan customer. Dengan harga murah kita juga kurangin bunganya. Nah, jadi seperti ini, bagian atasnya sudah. Kemudian kita susun agak ke bawahnya lagi, bawahnya dengan dua kuncupnya, kemudian dua yang mekar juga boleh, atau satu kuncupnya dua yang mekar itu boleh, terserah kita aja, atau mau banyak-banyak juga enggak apa-apa. Kemudian kita susun di bawahnya lagi ya, jadi ini semakin menurun gitu, dan memang bunga aslinya begitu. Kemudian ini agak menurun lagi.
Oke, selanjutnya untuk merangkai silakan disimak videonya, karena kalau mau dijelasin juga percuma. Karena apa? Karena sudah ada videonya, tinggal kita pantengin aja gitu ya. Ini gampang banget, pakai tusuk sate gitu ya. Kalau enggak punya ya pakai bambu, kalau enggak punya pikir kawat lagi, kalau enggak punya pikir aja sendiri. Karena saya lagi malas mikir. Kemudian gampang aja untuk cara rangkainya, silakan simak. Nah, jadi gimana? Gampang banget kan bunganya? Bagus banget untuk menambah koleksi kalian yang memang menekuni dunia perkresekan, atau kalian memang jual ya. Kalau di Kembang Desa memang dijual, jadi tutorialnya bukan cuma buat tutorial lalu dibuang, enggak. Ini biasanya sudah ada request, jadi kalau ada yang mau beli saya belokin ke sana, biasa bisa bikin tutorialnya. Nanti tinggal dikasih diskon aja ya, jadi begitu enggak terbuang sia-sia. Jadi sebelum buat saya tawarkan dulu sama customernya, mau kamu deh seperti ini seperti itu, tapi saya modelnya pakai bunga aslinya dan saya buat bunga versi kreseknya. Nah, jadi begitu sedikit tips dari Kembang Desa ya. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam kreativitas, tetap berkreasi.